Hai semua, video kali ini Mira nak kongsi pasal cara Mira tukar luar tingkap nako yang dah berkarat dan reput. Macam biasa, keselamatan paling utama, pakai kasut dan sarung tangan masa nak buat kerja. Mira pakai mask juga supaya Mira tak sedut debu. Malam tak berbau, jadi lebih baik kita berjaga-jaga je sejak awal. Okey, mula-mula Mira buka dulu bahagian besi yang pegang cermin ni. Pakai pelayan muncung tirus, buka kiri dan kanan dan mula turunkan cermin. Sebenarnya nak keluarkan cermin elok cabut dari atas. Tapi sebab louver ni dah berkarat, jadi susah sangat nak buka. So, jalan paling mudah Mira keluarkan saja dari bawah. Kalau korang nak keluarkan dari atas pun bagus, bergantung pada keadaan louver aku masing-masing lah. Lepas tu korang boleh mula buka skru pada louver dan simpan setempat. Bila kita beli louver, dia tak jual sekali dengan skru. Kalau skru boleh pakai lagi, boleh guna yang sama. Tapi kalau dah berkarat, lebih elok tukar yang barulah. Louver baru ni Mira beli dalam RM16, tambah skru mungkin dalam RM2 ke bawah je. Bergantung pada kedai yang korang pergi. Bila Mira nak keluarkan louver lama, Mira struggle sikit sebab tak lepas nak keluar. Sebelah dalam ada grill, sebelah luar pula ada palang. Jadi Mira terpaksa bengkokkan sedikit untuk bagi muat lalu keluar. Ini bukan cara terbaik, tapi Mira tak ada mesin nak potong palang ataupun cabut grill tu. Lagipun Mira sayang palang tu, keselamatan rumah kan. Jadi Mira pilih cara ni untuk selesaikan masalah Mira. Korang pilih cara korang sendiri, okey? Sambil tu bolehlah mula bersihkan sikit debu-debu dan sarang laba-laba yang ada kat celah-celah tu kan. Jangan panik dan stres masa buat kerja, kena bertenang baru hati senang. Wajib siapkan, kalau tak, takkan nak bermalam dengan keadaan yang tak selamat, ya tak? Dah siap bersihkan debu daripada permukaan, Mira teruskan dengan mengecat kawasan yang susah nak cat dah lepas pasang cermin nanti. Bergantung pada bentuk frame nako masing-masing, macam Mira punya ni Mira kena potong sikit besi louver baru Mira. Nasib baik Mira buat kerja siang jadi sempat pergi beli gunting besi ni. Around RM10 je, so ingat buat kerja waktu siang, hari kedai tak tutup. Okay, in case kena beli barang macam Mira ni lah. Okay, samakan louver baru dengan louver lama supaya mudah urusan kita dan kita tak silap perhitungan nanti. Masa terbalikkan ni pun Mira buat sama-sama supaya tak ada kesilapan kecil lah. Mira potong sejibit sejibun je macam louver lama sebab confirm muat dan boleh masuk. Hati-hati jangan sampai luka tangan. Kalau lepas potong tu dia terplay out sikit, boleh baiki semula dengan pelayan muncung tirus tadilah. Lepas siap potong sebelum pasang, Mira sembuh sikit WD-40, tapi ni jenama lain. Orang kata supaya lambat berkarat dan smooth bila nak buka cermin. Sembuh bahagian dalam je dulu, bahagian luar jangan sembuh lagi. Kalau tak nanti berlemuh, dah siap nanti baru sembuh yang luar punya. Untuk masakan louver baru, sama je Mira bengkokkan sedikit menghala ke dalam. Supaya senang nak baiki balik nanti dengan cara kita tolak je dia ke arah frame nako tadi. Jangan kasar sangat, nanti bengkok banyak sangat boleh rosak atau patah. Nanti tak boleh guna pula tingkap nako kita. Bengkok seminimum mungkin, secukupnya untuk masuk saja. Tegakkan balik dan letak di tempat yang betul. Macam Mira punya pemegang penarik nako duduk sebelah kanan, kalau dari luar ni lah, pemegang tu duduk sebelah dalam, okey? Untuk makluman korang je ni, Mira ambil masa sebanyak 7 jam untuk siapkan semua ni. Sebab Mira tak pro, Mira enjoy proses belajar Mira. Penat sangat tapi puas hati dengan hasil kerja sendiri walaupun tak adalah sempurna mana pun. Mira bukan profesional but ni, jadi Mira tak banyak sangat ilmu dalam bidang ni. Mira suka DIY sebab boleh jimat dan boleh ikut kehendak kita lah. Kalau susah sangat Mira tak buat juga, Mira akan buat sekadar kemampuan dan setakat ilmu yang Mira ada je. Alang-alang buat, Mira suka nak kongsi dengan korang pengalaman Mira, bukan nak tunjuk pandai pun, okey? Dah siap pasang, boleh skrukan dengan kemas, lepas tu Mira spray WD-40 bahagian luar ni lah, okey? Sebelum pasang cermin, Mira pasang jaring dulu satu lapis sebab ni bilik kucing Mira. Mira tak nak mereka main dekat cermin, takut mereka luka atau cedera pula nanti. Okay, boleh dah pasang cermin, masukkan ikut atas, slide je. Mudah sangat, memang ia dicipta untuk masuk ikut atas agaknya. Last kali kalau ada banyak masa lapang, bolehlah mula cat bahagian dalam pula. Bagi lengkap kerja baru hati pun rasa gembira sebab misi dah tercapai. Boleh pakai berus atau roller, Mira lagi suka pakai roller, cepat siap. Okey, jika nak sampaikan nasihat pada Mira atau nak bagi tahu ada kesilapan yang Mira buat sepanjang video kali ini, boleh komen dengan bahasa yang sopan kat bawah sebab bukan Mira je baca, adik-adik pun ada, budak-budak kan. So, kita nak belajar sama-sama, kita kena harmoni sama-sama, sopan sama-sama, kan seronok macam tu? Alright, thank you. Okeylah, tu je pengalaman yang Mira boleh sampaikan untuk video Mira kali ini. Semoga bermanfaat, selamat mencuba, semoga berjaya. Bye!